Rosso, tenun dan batik warna alam. Dengan cinta menggapai cita. Jatuh cinta pada batik warna alam. Dari Jogja untuk dunia. Rosso, Jalan Wonosari kilometer 7, telepon 0274-443-5754. Ketertarikan melestarikan batik dengan mengalami secara langsung. Proses membatik dijalani dengan antusias oleh para wisatawan ini. Tak sekedar berwisata ternyata, rombongan ini terdiri dari dosen dan pimpinan Sekolah Tinggi Trisakti Jakarta yang sedang menjalani tugas lawatan studi banding perguruan tinggi di Yogyakarta. Manusia. Kunjungan di ruang kerja Batik Rosso, Wioro Kidul, menjadi agenda yang tidak ditinggalkan selain studi banding di Sanata Dharma Yogyakarta. Proses membatik menjadi bagian dari upaya mereka melestarikan dan mengenalkan potensi wirausaha budaya lokal kepada mahasiswa nantinya. Basis studi para dosen ini bervariasi. Mereka adalah perwakilan dari Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti,
dan Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Semuanya belajar membatik. Meski belepotan dan tidak rapi, mencanting menuntut orang untuk teliti, sabar, dan artistik. Batik Rosso menyediakan pelatihan bagi siapa saja yang ingin mengenal batik alam secara dekat. Merasakan keindahan hijau dunia. Setelah mencanting, mereka harus mewarnai, menjemur, dan meluruh batik karyanya. Bahkan Batik Rosso akan menjahit kain batik, karya peserta pelatihan, menjadi baju yang dapat digunakan. Wah, jadi bangga menggunakan baju hasil batik sendiri. Membahas batik dan karya mode unik memang tidak ada habisnya. Semoga menjadi inspirasi dan tetap saksikan galeri mode, ragam informasi mode terkini. Wujudkan penampilan Anda lebih prima dan cintai produk Indonesia.